Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Real Show dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyar TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sama-sama yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang luar biasa nih hari ini, wah. Ada Bilqis Humairah Razak nih yang lagi jalan-jalan bersama nenek tercinta Mom Aiting di mall ya. Udah lama banget nih katanya nggak main, dan akhirnya hari ini bisa main dan jalan-jalan cuci mata nih bersama nenek tersayang. Warahmatullah untuk Mom Aiting dan juga Ikir, semoga sehat selalu dan semoga diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan ya, amin ya rabbal amin. Semoga Ikir segera mendapatkan ayah yang baik, yang sayang terhadap bunda dan juga keluarga. Doa Mimin selalu menyertai, amin ya rabbal alamin. Kira-kira Ikis mau belanja apa ya hari ini bersama nenek tercinta nih? Apakah hanya sekedar jalan-jalan atau beli baju lagi nih, persiapan mau ke luar negeri katanya, mau nonton BTS di Amerika? Wah-wah, Ikin sehat selalu ya, semoga semuanya dikabulkan deh oleh Allah. Doa anak yang soleh insya Allah selalu dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada berita sedih nih, datang dari Bunda Dorce Gamalama, di mana dia sini. Kabar dari Ayu Ting Ting, di sini Ruben Onsu sedang menjenguk Bunda Dorce yang sedang dirawat di rumah sakit. Sehat selalu untuk Bunda Dorce. Doa Mimin selalu untuk Bunda Dorce agar segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lihat di sini wajah dari Bunda Dorce masih terlihat sangat lemas ya. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas menghibur kita semua seperti sedia kala. Dari unggahan Ruben Onsu tersebut, banyak sekali komentar berdatangan nih dari para sahabat. Dari Narel Store 99, semoga cepat sembuh. Ya Allah, selain terakhir kenapa pucet banget? Amin ya robbal alamin. Love you. Moga cepat sembuh Mbak Dorce. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan untuk Mami Dorce. Di jadwal yang sangat padat, Koko Ruben masih menyempatkan waktu untuk menengok sesama artis ya, terutama Bunda Dorce. Semoga sehat selalu Bunda, dan semoga sehat selalu untuk Koko Ruben, dilancarkan segala pekerjaannya dan dijauhkan dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Dari informasi terbaru lainnya, di sini kita akan melihat status terbaru dari asisten dari Ayu Ting Ting, yaitu Nurul Rustami. Semua punya cerita. Terlihat di sini ada foto Krisna Fahrezi dan foto beliau berdua nih. Semua punya cerita tulisnya. Dan di sini juga dari Engga Kuman, mantap mantap ya. Sehat selalu untuk Nurul Ragi Rustami dan juga Krisna Fahrezi. Bang Hendro dari Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kecantikan dengan tangan-tangannya di rambutnya yang sangat indah. Informasi selanjutnya yang tak kalah menarik, di sini dilansir langsung dari Instagramnya Lapor Pak. Intel Andika, Komandan Andika, tiba-tiba kok jadi komandan. Akhirnya bapaknya Intel Andika datang kantor Lapor Pak, pantas dipanggil Lord Andika. Bapaknya aja Raja Kuat, tisu bermanfaat karena cinta tak pernah kemarau. Kayaknya lucu banget ya malam hari ini, jangan sampai terlewatkan nih para sahabat semua di rumah.
akan ada Andika Pratama yang berubah menjadi komandan nih. Wah, jadi apa ya? Lapor Pak berubah lagi nih posisinya. Penasaran, jangan lupa tonton Lapor Pak malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan pastinya akan membuat sahabat semua tertawa dan kocak abis di acaranya. Lapor Pak hanya di Trans 7, dan pastinya wah membuat kita semua terpingkal nih kalau sudah bertemu bintang-bintang spektakuler di Lapor Pak. Yang super keren nih ya malam hari ini. Wow, jadi apakah nanti malam nih ya Lapor Pak pastinya seru banget. Informasi yang selanjutnya juga datang dari akun Instagram Lapor Pak. Makasih Mommy dan Papa telah melahirkanku ke dunia ini sehingga aku bisa mencapai cita-citaku jadi komandan. Rindu dikalahkan jarak sama dengan aku. Malam ini 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari Kresnawan di bintang tamunya keren ini. Penasaran kan Derry dan kawan-kawan semua? Dan dari Dinda Anjay, astaga waspadalah. Dan juga di sini dari Adi keren ada Mbah Rahayu, udahlah pasti ngakak banget, pasukin siap komandin. Hai, asli ini episode Lapor Pak paling ngakak. WKWK ada aja idenya, anjir bisa gitu komandannya tuh keren. Kece nih, wah. Terima kasih para sahabat dan wah bintang tamunya, love you banget ya. Mimin bacain satu per satu komentar dari para sahabat, gokil semua nih. Yang penasaran sama acara Lapor Pak, jangan lupa nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat, pastinya seru dan kocak abis nih. Selain ada Tinting, ada juga Andika Pratama, Gigi Saputri, dan juga ada si bos ganteng nih, Andre Taulani. Ya sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama Beauty.